Kisah sekelompok polisi bajingan di negeri sana yang terkait dengan bisnis narkoba, terlibat perseteruan dengan para mafia yang akhirnya mati semua. Bukan hanya polisi dan mafianya saja yang mati, juga keluarganya, anak dan istri. Kisah ini mungkin kisah sehari-hari yang terjadi di zaman edan seperti ini. Zaman kekacauan, zaman dimana tak bisa lagi dibedakan mana polisi, mana bajingan. Semua larut lebur dalam permainan. Orang mati karena dibunuh sudah biasa, dengan alasan cinta, dendam, atau agama, atau apa sajalah. Narkoba hanya sarana dunia saja, agar hidup serasa di surga. Kalau sudah begini, mana yang harus disalahkan? Polisi, bajingan, negara, atau Tuhan?